Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hizri Yassin. Kediaman calon PAS di Parlimen Temerloh, Ustaz Nasruddin Hassan di Taman Sri Semantan di sini disimbah dengan darah dipercayai perbuatan khianat pihak tertentu. Kejadian disedari seorang petugas yang juga pembantu calon apabila melihat kesan darah berserakan di atas lantai bahagian hadapan rumah ketika keluar rumah awal pagi ini. Kelihatan juga satu plastik darah yang dipercayai dibaling dari luar pagar. Turut ditinggalkan sekeping notah bertulis, "Kau suka DAP Cina babi, terimalah daging dan darah babi ini." Plastik yang berisi darah tersebut juga turut mengandungi beberapa kepala ayam. Sementara itu, pihak PAS Temerloh juga pagi ini menyedari beberapa banner dan billboard calon PR turut disabotaj dengan diconteng dengan perkataan-perkataan kesat. Laporan polis juga telah dibuat berhubung kejadian-kejadian tersebut. Bagi pihak Pakatan Rakyat, kita tidak mengesyaki sesiapa. Cuma kita menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pihak keselamatan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.